Tutorial 10 Excel 2013, kita akan mempelajari tentang formula yang lebih kompleks. Sebelum ni kita dah mempelajari tentang formula yang mudah. Kalau kita tengok balik, kita perlu tahu standard operator, iaitu kalau addition, tambah, macam mana simbolnya, tolak, bahagi, darab, kuasa dan sebagainya. Formula mudah yang kita belajar sebelum ni hanya melibatkan simple formula ataupun 7 tambah 2, 7 tolak 2 macam tu. Tapi kalau yang lebih kompleks ni dia melibatkan lebih banyak operators dalam satu formula. Sebagai contoh, okey macam ni. Kita ada 8 kali 5 tambah 2. Jadi kita perlu selesaikan dulu mengikut cara matematik. Sebagai contoh kat sini kita perlu selesaikan dulu. Kita perlu selesaikan dulu 5 tambah 2. Okey, kemudian kita baru kalikan 8 kali 7 dan kita dapat jawapan 56. Okey, ini yang dimasukkan formula kompleks. Jadi lepas ni kita nak tengok macam mana kita nak buat formula. Sekiranya kita perlu membuat pengiraan yang melibatkan beberapa operator dalam satu penyelesaian matematik yang melibatkan tambah, melibatkan darab, melibatkan bahagi, tolak dan sebagainya. Kemudian kita tengok lagi contoh yang melibatkan formula matematik yang lebih kompleks. Okey, contoh macam ni 1 tambah 3 kuasa 2. Kita perlu selesaikan dulu 3 kuasa 2. Okey, 1 tambah 9 sama dengan 10. Ada lagi contoh kat sini 10 tambah 2 kuasa 2. Perlu selesaikan dulu 2 kuasa 2. 10 tambah 4, 14. Okey, kita tengok yang lebih kompleks lagi. Okey, ini yang lebih kompleks. Okey, 8 tambah 1 bahagi 5 tolak 3 kuasa 2 darab 4 tolak 1. Jadi kita perlu mahirlah dalam matematik. Sebenarnya kita bukan nak belajar matematik tapi kita nak tahu dulu. Kita perlu mahir dulu penyelesaian matematik ni sebabnya lepas ni kita akan belajar macam mana kita nak buat formula menggunakan Excel. Okey, yang ni yang lebih kompleks. Okey, yang ni mungkin dia automatik bundarkan. So, yang kat sini 8 tambah 0.75, suppose 8.75. Kat sini 9 mungkin dia automatik bundarkan. Kita boleh ubah, klik kanan. Okay, kita klik pada sini. Alright. Jadi kita tunjuk satu contoh kat sini yang memerlukan pengiraan matematik yang lebih kompleks. Di mana kita nak cari jumlah harga kesemua item ni. Keyboard, mouse, power bank RM75 ditambah dengan RM54 ditambah dengan RM160. Kemudian dikenakan GST 6%, kita perlu kali dengan 0.06. Jadi dekat sini kita boleh setkan formula. RM75 ataupun F5 tambah dengan RM54 F6. Tambah dengan RM160 di lokasi F7. Kemudian kali dengan 0.06. Okey. Jadi untuk formula matematik kalau kita terjemahkan dekat sini. Okey, sebelum tu kalau kita enter dia akan terus cari jawapan. Tapi jawapan ni tidak benar. Kenapa tidak benar? Sebab kalau kita berada dalam situasi begini, kita perlu letakkan tanda kurungan. Saya cuba buat sekali lagi. Okey.
kat sini kita perlu buat 75. Tambah 54. Tambah 160. Kali 0.06. Kalau kita terus enter, kenapa salah? Sebab kita perlu merujuk pada pembelajaran sebelum ni, kita perlu selesaikan mengikut kaedah matematik. Jadi F5 tambah F6 tambah F7 ni perlu diselesaikan dulu, baru kita kali dengan 0.06. Ataupun saya boleh ambil contoh kat sini dulu. Jadi kita keluarkan dalam bentuk matematik, 75 tambah 74 tambah 160 kali 0.06. Kita perlu selesaikan dulu yang permulaan ni. Jadi dekat sini kalau kita terus enter, dia akan beri jawapan yang salah. Caranya kita perlu letak tanda kurungan yang menandakan perlu selesaikan yang ini dahulu. Jadi bila kita enter, dia akan dapat GST RM17.34. Jadi untuk kita jumlahkan total, kita buat seperti biasa, kesemua jumlah ni kita tambahkan termasuk GST. Okey, ni jumlah besar yang kita dapat. Okey, sekian dahulu pembelajaran untuk formula yang lebih kompleks. Kalau kita tengok balik sebelum ni, kita dah belajar bagaimana kita nak mengetahui pengiraan matematik yang lebih kompleks. Bila kita dah mahir, kita perlu tahu bila ada satu penyelesaian matematik yang mana perlu kita selesaikan dulu, yang warna merah ni. Lepas tu baru boleh kita buat formula seperti dalam contoh ni, dan kita perlu tandakan kurungan pada penyelesaian matematik yang perlu kita selesaikan dahulu.